Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, nih saya hari ini hari Minggu pengiriman paket breeding daraan dan satu ekor pejantan 6 daraan ke Cirebon. Ini saya belum pernah ketemu sama orangnya, Kang Sidik. Ya percaya wae, dan pesanan terlama ini selama 5 bulan nunggu bank pakan stabil sama nunggu kandang beres. Jadi 5 bulan yang lalu pesen dan sekarang saya mengirimkan untuk belajar beternak dogar. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat pemirsa. Tong ayah halangan harungan di jalan, selamat di perjalanan, amin. Sendirian saja pemirsa, ngantaran paket breeding ke Cirebon Timur, Sindang Laut. Tanpa temen, ibu negara kecapean. Alhamdulillah nyampe pemirsa tuh di lalajuanan. Wah ya bibit geus penglak sabaraha ieu mah penglak genep juga nama penglak 2 penglak 4. Assalamualaikum. Nih Kang Sidik, Mas Sidik. Baru ketemu nih. Baru ketemu sekarang. Nih dombanya kecapean, Mas. Aduh, angin gede. Tuh pemirsa, dasar Agustusan tingali kayak tari ngali wae dina YouTube nya aya dina YouTube. Nah kita nurunin domba dulu pemirsa, bibit daraan carantik tuh ya kangen angin nyeri ya, mudah-mudahan baranahan di dia. Sok bantuan bantuan lalajo. Tuh pemirsa, rek disawer. Mana nyawer nani ngali? Oh, paingan atuh rek disawer pemirsa, paingan nu lalajona. Loba. Aduh, jika di Kuningan di Karang Kancana wae ieu mah. Ya, turunkeun heula. Hiji heula tah. Sok cepengan heula. Sok atuh wur. Bismillah cing barokah. Wah, pamirsa. Tuh, tingali nyawer si Jalu. Tah. Ah. Kela, tunggu. Nam, ah. Nam, ke kandang. Tuh, alhamdulillah nyampe pemirsa. Tuh, sing, parab. Jukut garing kumaha. Ken. Bismillah, cing. Cing mulus baranahan. Sok ah Kang, Mas, Mas Sidik. Tuh, semangat pemirsa. Semangat. Pokona mah ari gareulis mah apal kan geulis mah. Tah, ditu. Sok lah karunya, perjalanan 5 jam saya jam 11 sampai sini jam setengah 4, jam 4 kurang, lumayan. Cirebon Timur pemirsa, ke orang ngobrol sama Mas Sidik.
sampai kandang barunya pemirsa. Tuh pejantan iya teh Injusi Tanjung. Adi ya akhir nama. Eta nambe cokota. Lawang lapang nyabutin lah dari kalian anak kowe ta. Cabut-cabut atuh etana. Lawang na bae ta. Keun we kolonikeun. Mas Sidik. Iya, iya. Ngobrol lah Mas. Oh. Kadi Mas. Ya, nama siapa Mas? Nama Pak Sidik. Mas Sidik. Ini kampung apa namanya? Wong desanya Jawa. Desa Putat. Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Kecamatannya Sedong. Iya. Desanya Putat. Desa Putat, Kecamatan Sedong. Sedong sama Sinang Laut jauh mana? Jauhan Sinang Laut. Oh, jauhan Sinang Laut. Kira teh ini teh Sinang Laut tadi mah. Berarti masih jauh. Masih jauh, masih 10 kiloan. Perbatasan Jateng. Ini juga sudah jauh pemirsa, di Sedong juga sudah jauh, dikira teh dekat sampai 5 jam. Lewat ke mana tadi? Kantol tadi itu. Ke Kanci. Keluar Cipernat itu. Ya pemirsa, alhamdulillah saya nyampe di Sedong, Kabupaten Cirebon. Mas, ya. Profesi sehari-hari apa? Pedagang. Pedagang. Pedagang, tukang kopi, budidaya mangga. Campur aduk Pak Haji. Tani, dagang. Tani, dagang. Sekarang mau ternak, kenapa pengin domba Garut? Nambah pengalaman. Nah, terus sayang Pak Ustadz kalau di kebun mangga tuh banyak rumput yang kebuang. Yeah. Jadi intinya pengen budidayain itu ngikutin jejak kakek sama bapak dulu gitu. Kakek sama bapak pernah dulu mah kerbau dulu mah. Oh, kerbau. Jadi saya juga pernah ngikut ngangon dulu mah waktu kelas 1 sampai kelas 6 SD. Iya. Yeah. Udah sekolah SMP ke Jakarta, punya warung di Jakarta. Nah sekarang warung tuh sama karyawan. Mm-hmm. Nah kita larinya ke budidaya mangga sama jualan di rumah, toko. Mm. Nah, terus kenapa pingin domba Garut? Ini kan domba kacang udah punya. Itu Pak Haji, jadi nggak punya seni. Seni. Intinya apa ya? Ya kalau dilihat tuh nggak ada daya tariknya kalau kambing ini mah kambing sayur mah gitu. Nah enak dipandang. Kalau domba Garut kan enak gitu. Mm-hmm. Ini juga kohenya kan buat tanaman itu tuh. Buat tanaman mangga. Mangga. Ya. Uh-huh, kan dikumpulin, ditarungin, jadi ada sekarung saya bawa gitu. Ya nanti itu. Kita lihat perkembangannya Mas. Iya. Ini teh domba masih kecil-kecil. 2-3 kali beranak masih gede, bukan segede gini Mas. Jadi prosesnya harus tahu sabar. Birahi, sabar. Iya, iya. Tuh jaluna dipisah dulu lah. Jantan dipisahin dulu. Lanjut pemirsa. Mas. Ini ngurus yang ini berapa lama yang sayur? Yang ini mah baru diambil kemarin, ada seminggu postan, soalnya minggu. Diparonin gitu. Oh diparoin. Jadi orangnya kebanyakan, jadi saya ambil untuk dimitrain lagi. Yang jadi kalau Mas ngurus, Mas Sidik ngurus langsung begini mah baru sekarang? Tapi sebelumnya udah pernah ngurus domba, itu jadi punya pengalaman lah. Tahu ciri birahi? Ya insya Allah tahu postan gitu. Itu tadi belum birahi domba, dikejar-kejar tidak mau betina. Ya. Jantan juga kenceng terus. Kalau jantan mah mau kapanpun siap hot terus siap kayak yang punyanya. Kalau betina ya gitu. Ya. Kalau lagi males ya nggak mau gitu. Jadi jangan kawin paksa ya. Nggak bakalan jadi Mas. Lari sedikit aja nggak bakalan jadi. Nanti kawin individu sendiri atau kawin koloni sendiri. Kalau birahi mah diem. Dinaikin nggak usah. Nggak usah deh ini juga. Nurut gitu ya. Nurut. Nah itu kuncinya, kunci beranak pinak harus tahu birahi. Iya. Nah, ini domba kembali lagi, domba ini masih daraan Mas. Ini sekarang sudah gede, ini masih cantik-cantik, tanduk semua. Jadi ini 2-3 kali beranak masih ngegedean, bukan segede gini nanti. Terus berapa lama lihat konten Saung Tani ini pesenan lama, 5 bulan itu nunggu tanam rumput. Odot. Sekarang odotnya. Sekarang odotnya tumbuh bagus, subur. Alhamdulillah, sebagian ada yang nyolong juga. Iya, ada yang nyolong.
Iya, kena potong karena kecil-kecil itu, Nak. Kandang, Nak. Paburanta pemirsa ya, geuneuh lah cenah kuria ke nanti belajar sambil jalan kumaha ngurus dogar yang gede. Mas, terus ya. Kenapa baru pingin setelah 5 bulan kemudian baru sekarang? Karena ada waktunya di bulan-bulan sekarang sama tahun sekarang, Pak Ustaz. Oh, tadinya kan ngurusin warung di Jakarta. Oh, gitu. Nah, kan punya warung, terus karyawannya sekarang udah netap. Oh, jadi kita lepas ke warung. Jadi punya karyawan di sana yang tetap. Kemarin-kemarin kan belum ada yang pas. Kenapa saya bilang belum pas? Jadi banyak yang nyurangin, Pak Ustaz. Oh. Karena kita salingnya kepercayaan. Jadi saya nggak mau banyak cerita, akhirnya ketemulah orang yang benar. Alhamdulillah. Udah warung kelola, nanti sebulan sekali saya ke sini. Oh, jadi gitu, Pak Ustaz. Yeah. Udah ketemu orangnya, saya lari ke kampung, karena di kampung juga bukan orang nganggur. Jadi usahanya ke mangga, ke sembako. Jadi sayapnya bukan satu sayap. Jadi saya pengen domba Garut tuh biar untuk apa, capeknya sama, jukutnya sama, biar puas, biar jadi betah, biar ada obat lelah juga, ngopi di kandang. Iya. Enak dipandang, enak itu intinya itu, Pak Ustaz. Makanya saya lihat-lihat konten, banyak konten cuman nggak ada yang pas di hati, cuman konten ini doang, Saung Tani. Berapa lama lihat konten Saung Tani? Berarti yang fokus ngelihat mah 3 bulanan, Pak Ustaz. 3 bulan itu. Udah 3 bulan baru punya hasrat. Akhirnya kita cerita ke istri, ini bikin kandang aja, dibikinlah kandang. Terus jadi kandang ini, domba sayur itu orangnya mulangin, kebanyakan Pak Sidik katanya. Udah saya ambil kemarin, baru seminggu nih Pak Ustaz, cuman ya kebenaran ada saudara yang mau ternak, akhirnya saya mau kasih saudara. Gitu. Terus Mas, tidak kirim foto, video, gimana lihat dombanya nih ya, sekarang? Alhamdulillah, sehat, ya sesuai dengan pesanan Pak Ustaz itu. Lihat pejantannya ya bagus, ya intinya puas lah. Yeah. Gitu. Rutin obat cacing ya jantan ya, kemudian ereun seubeuh semuanya ya. Iya. Tahu ereun seubeuh Mas? Tahu. Berhenti karena kenyang makannya. Ngasih pagi sore aja 2 kali cukup. Iya. Pagi sama sore, siang jangan dikasih biar dia bisa memamah biak, kemunya tenang, istirahat. Kebanyakan ciri birahi 3B sudah ngerti kan? Iya. Nah, nanti diperhatian aja. Nanti kalau koloni begini, kadang-kadang naiki yang kawanan lain, kadang-kadang tidak mau. Ini tinggal dilihat belakangnya, paginanya 3B bareuh baseuh beureum. Iya. Ya, kawinin. Ya gitu, Mas. Iya. Nyangakeun do mana ya? Nanti artosna cing barokah ka sadayana, amarna sehat, sukses usahana, mulus rayu berkah salamet do mana? Baranahan jengkar. Dibuka kaosnya. Nah, tuh hadiah biasa sudah jadi baraya Saung Taninya sudah lama ini. Domanya baru sekarang. Ya, sah ini mah jadi baraya Saung Tani pemirsa. Tuh, alhamdulillah. Sini lihatnya tuh biar ganteng. Gitu. Jangan malu-malu ya. Salam hari susun orang Cirebon. Salam peternak, sukses terus, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, eureun seubeuh ya. Makan dulu, sok ah tuh. Sambal mumpung parna sieu mah beuki hot beuki ngoprot kesang. Hok, bismillah. Oh, ku kolot mimitian.